Pers KPK Tipikor. Saluran informasi lintas Indonesia. Manfaat gambar kerja yang adalah sebagai panduan untuk proyek konstruksi sehingga bangunan tidak dibuat sembarangan. Gambar teknis ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghitung biaya sebagai dasar rencana anggaran bangunan, RAP. Tapi lain halnya pekerjaan yang dilaksanakan di Desa Tiktele Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, gambar yang harusnya jadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan jalan desa, akan tetapi tidak diterapkan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Contohnya dalam pemasangan pondasi batu kali, yang mana keterangan di gambar sebelum pemasangan pondasi harus terlebih dahulu memakai pasir uruk, tetapi ini tidak dilakukan. Kemudian sebagian pondasi dipasang juga diduga tidak dilakukan penggalian terlebih dahulu. Kemudian ketinggian sebagian pondasi diduga juga tidak sesuai dengan spesifikasi di gambar, RAP, upah tenaga kerja, serta material pasir yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD KPK Tipikor saat dikonfirmasi mengatakan, tentu ini sudah ada dugaan indikasi korupsi dan menyalahi aturan, dengan melaksanakan kegiatan tidak berpedoman dengan gambar, RAP, sudah pasti berdampak pada mutu dan kualitas dari pekerjaan tersebut, ungkap Ambon, pada tanggal 27 Mei tahun 2023. Sampai berita ini diterbitkan PJS Desa Tiktele, Nur Aini Tendean dan Sekretaris Desa, terkesan menghindar dan enggan dikonfirmasi. Ada apa? Ya ini tanahnya dari tanah sawah, tumpuk ke sini, bukan tanah dari ini. Jadi harus tanah sawah, dia masukkan tanah sawah, nah, baru dia buang batu kerikir lagi ini. Nah, ini proyek jalannya ini. Nah, ini tanah, semua tanah dari sini diambil. Tanah ya? Hah? Tanah dari sini ambil ke sini ya? Iya. Bukan tanah dari mobil bawah baru diisi ke dalam, bukan? Timbunan. Iya, ini bukan, salah. Ini salah, ini timbunan ini. Oh. Salah. Iya. Seharusnya Iko. Seharusnya pasirnya itu dari luar, pasir kerikir campur. Nah, ini baru nanti dia dobel dari atas itu. Belum, Iko belum sampai. Iya. Ini kan tanah ini. Mm-mm. Tanah dari sini diambil kan? Mm-mm. Diambil buang ke sini. Iko masih Iko. Tolong. Iya, tapi cerah api ini. Ya, api ini. Oke, lo. Kasih lo, Rik. Sudah tumbuhan tanah ini, baru dibuang kerikirnya ini. Desa apa ini, Pak? Desa apa? Tiklo. Apa namanya, Pak? Tiklo. Desa? Tiklo. Kecamatan? Labai. Labai. Nah, ini masyarakat juga bisa menilai ini. Batasnya. Berarti tanahnya dari sini ya, Pak ya? Ambil tanah buang ke sini ya? Bukan tanah dari ini ya? Tanah di sini baru dibuang ke sini lagi ya? Iya, galian tanah ini ya? Dari mana tanah ini diambil ini? Di situ Pak ya? Oh. Ini ya, coba lihat ini. Tanah semua ini. Tanah sawah ini. Oh, itu gali dari situ ya? Diambil dari situ kan? Iya.
situ lah, jalan raya tuh.